Hai guys, sekarang aku lagi ada di Bogor. Hari ini aku rencana mau ada ke tempat kuliner di Surya Kencana. Tapi sebelum ke Surya Kencana, aku mau ke tempat pokoknya teman aku Dewi, yaitu di dekat sini, dekat area stasiun Bogor di Pasar Kembang. Jadi kita langsung ke tempatnya Dewi ya. Ini suasana di area di dekat sekitaran stasiun kereta. Sekarang kita menuju ke daerah ke maksudnya ke Pasar Kembang, ke tempat tokonya Dewi, teman aku. Aku juga belum tahu Pasar Kembang itu ada di mana. Jadi aku juga cari-cari. Ini suasana area menuju ke pasar. Ini suasana jalan ya, kita menuju ke tokonya Dewi, Pasar Kembang. Kita tanya dulu ya. Mas, Pasar Kembang di sebelah mana ya? Pasar Kembang. Yang mana? Pertigaan. Heeh. Pertigaan. Oh, itu yang banyak yang. Heeh. Terus ke mana? Di situ ada. Oh, di sebelah kiri. Iya. Kiri ya? Iya. Oh iya deh, makasih ya. Iya. Di sini cuacanya gerimis-gerimis gitu guys, gerimis kecil. Ini pasar juga, ini namanya pasar. Iya. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di area pasarnya. Ini masih di area B2. Si Dewi itu B1. Jadi kita cari. Ini suasana di dalam pasarnya seperti ini. Ah, ini B, ini udah area B1, tinggal kita cari nomornya. Ini B1, Dewi nomor 166. Ini banyak yang jual-jual sepatu-sepatu, baju-baju, area fashion di sini. B1 nomor 82, B1 Dewi nomor 166. Ini 118. Kita cari blok B1 nomor 166, nomornya tokonya Dewi. Di area lantai ini banyak baju-baju, kayak baju-baju muslim ini guys. Kita masih cari 166. Ini udah nomor 100-an, tapi 166-nya di mana ya? Ya, ini dia orangnya. Ya ampun, gue jemput lu cuma tutup toko doang. Lu mah bener-bener keterlaluan, atau gue tunggu lu aja di sana. Ini bener-bener orang disuruh ke sini jemput dia nutup toko. Ay, ya ampun, orang mah nunggu di sana, dia di sini. Dewi Collection. Ngeplak ya. Inilah dagangan-dagangan teman aku, dia jual baju muslim. Ya ampun, udah dimatiin lampunya guys. Nih, kalau buat teman-teman yang di daerah Bogor bisa mampir ke Dewi Collection di Pasar Kembang, lantai B1 nomor 166 dan 167. Bajunya update ya, tiap minggu ya. Update, selalu update. Bajunya update tiap minggu. Oke, sekarang kita lanjut ke mana? Surya Kencana. Kita lanjut ke mana? Kuliner ke Surya Kencana. Oke, sekarang kita sudah sampai di Surya Kencana. Thank you.
kita beli kue pak? Ah? 13.000. Ya udah beli sepot sih. 10.000 bang. 10.000 dikurangi jadi 7 mau. Jangan banyak banyak lah. 7 aja. Ya udah. Berapa? 10.000. Ah? Porsi. Seberapa tadi? 10.000. Porsinya 7.000, 10.000. 10.000, 7. 8. Lain yang banyak. Ada receh, ada 50-an enggak? Dua. Gorengan bakwan gitu ya. Beli bakwan tuh. Beli goreng tuh. Kamu bacang panas Pak Hadi, bacang viral. Mau cobain enggak? Cuman enggak bisa duduk ya. Ini sebelah sini. Mas, ini bacangnya isinya apa? Bacang nasi, bacang ketan. Isinya? Ada ayam, ada sapi. Oh, mau. Apa sebelah yang ini bungkus? Ayam dua, makan sini. Nah, nasi. Ketan nasi. Nasi. Oh, iya nasi aja deh. Kita cobain bacangnya, bacang panas viralnya Pak Hadi. Oh, itu bumbu kacangnya habis sih. Ayo. Oh, udah. Wi, cobain, Wi. Cobain. Ya, udah kali. Boleh, boleh. Hmm. Cobain. Kita beliin aja, guys. Cuma 28. Enggak beda. Buat. Beliin. Murah banget. Iya murah. Laporan udah laporan. Kamu ngomong. Ini aja udah menyadari kak. Kurang ngasih buat gua. Kita ke sini ya guys, kita beli es bir kocok. Ini Wi, benar Wi. Wi. Ini. Habis. Masih ada? Ada kan? Kita beli ini. Es bir kocok. Dua. Di lu kan belum pernah nyobain. Dua aja, dua Bang. Iya. Cuma saya esnya dikit aja ya. Esnya dikit aja bang. Udah esnya udah. Itu banyak banget kan? Jahe bu. Jahe kayu manis sama gula. Ah lu cobain. Makanya kan gue bilang kan dua, pesan aja. Kocok namanya bit kocok. Berapa ya? 5.000. Satu aja pak. Dua. Iya lu kan belum pernah nyobain Wi. Esnya sama dikit deh. Banyak. Bit kocok. Guys, ini kita mampir ke salah satu hotel, namanya hotel tulisannya 101, itu dibacanya apa aku nggak tahu ya. Ini kita coba mampir ke sini ya. Dan ini kebetulan ada yang foto-foto juga di sini. Nah, ini kita ada di area hotelnya. Yeah.
Ini ada ya kalau menang di bawah. Coba kalau kapalnya ini pada bagus ya. Kan tadi tuh di gua kan. Sekarang kita lagi ada di hotel, apa sih ini namanya, hotel 101 nih. Kita lagi nantarin ada di bestie. Lagi ada di apa, di kolamnya ikan koi. Hey guys, kita ketemu toge goreng, kita beliin aja yuk toge goreng. Akhirnya kita ketemu toge goreng, kita cobain. Aku mau cobain ini toge goreng ini. Bang, ini mau satu ya, seporsi ya? Makan sini boleh? Makan. Iya. Kita cobain toge goreng. Tadi sibuk telepon anak. Ini dia toge goreng, ini dia gabung kedai sama soto kuning dan toge goreng khas Bogor, Pak Rohim namanya. Ini sampingnya ada yang jual soto kuning. Kamu seorang ya? Man? Ini toge gorengnya aku udah aduk guys. Sekarang kita cobain ya, rasanya enak atau tidak. Cobain, oke? Kamu bilang aja Pak, di jalan gitu aja ya. Iya, ntar mau nanya pendapat kapan. Kamu ngomong papa kamu kayak gini aja. Jadi lampak, pegang dulu. Iya, gue ngapir ya. Yaudah, itu aja deh. Jangan dulu tapi ya. Ya, stop, jangan dulu. Ada sedikit pedas. Terus ini kue pancong yang tadi kita beli, yang di depan yang pertama kali ya. Oke, sekarang kita cobain ya. Ini
enak guys. Ini ada cempedak goreng, tapi aku nggak beli. Udah kenyang. Air manggis, talas manggis. Lumpia kering, cungkring itu apa nggak tahu ya. Ini ada kotak guys, ini cemilan. Sepanjang jalan trotoar ini banyak yang jualan soto kuning juga guys. Soto kuning itu banyak yang jualan juga. Ini juga ada toge goreng ya. Ini kue ape. Ah ini rame. Ya yang makan. Ini apa nih? Pasti soto. Oh bakso guys. Bakso yang tadi banyak yang makan pasti enak. Ini juga soto kuning. Ini kita sudah mau sampai ujungnya lagi. Tadi kita jalan dari ujung sana. Ini kita udah mau sampai ke ujungnya lagi. Hey, ketemu lagi sama Bunda. Ayo Bunda. Banyak yang jual cungkring juga. Cungkring itu apa ya? Ya kayak gini. Ini ada asinan jagung bakar. Tuh, kita udah di ujungnya guys. Bro, ini soto kuning juga. Terus ini masih ramai juga ya? Masih ada aja gitu, masih banyak di sini. Ini apa nih? Laksa. Oh ini mah kayak food court gitu ya, macam-macam.
kita langsung ke Dennis Food-nya aja. Guys, ini kita udah ketemu tempatnya lumpia basah. Kirain tadi kalau nggak ketemu kita langsung ke Dennis Food. Dan ini kita udah ketemu lumpia basahnya. Dia masih pakai apa? Pakai arang ya bakarnya. Masaknya. Lu mau dong? Dua berarti. Satu deh, ya. Ntar ya. Sini ramai guys. Sini lebih ramai lagi guys. Cuman kalau di sini, kan kalau di sini kita nggak bisa makan di tempat, mesti dibungkus karena dia nggak sediain tempat. Ini yang beli juga banyak guys tuh, ngantri. Pasti ini enak. Kita beli di sini, nanti kita bawa ke tempat yang kita makan Chinese food-nya. Satu porsinya berapa, Bu? Berapa? 16 sih. Satu porsinya 16 tip. Dan ini juga gohyong yang di sini, gohyong yang pas di sampingnya lumpia basah. Ini juga ramai juga gohyongnya. Cuman aku nggak pesen gohyong karena nanti aku mau makan Chinese food itu. Jadi cuman beli lumpia basah, ini dibungkus, nanti makannya di tempat Chinese food. Karena di tempat ini nggak ada sediain bangku. Ini lokasinya adanya di Surya Kencana. Ini gang out, kayak gini. Gang out. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat Chinese food. Pesanan kita udah datang. Ini pesannya apa namanya? Ikan gurame asam manis. Bu Dewi. Porsinya gede guys, ikannya gede. Kita coba ini. Kirain udah sehari itu udah tutup, dan nyatanya cuma ikan doang yang pesen guys. Jadi lagi pesan sayur. Kita coba ini. Mantap. Gimana Bu? Gimana? Mantap. Gendul. Gendul. Gendul ikan mas. Ikannya crispy. Ini sih kenyang makan ikan ini guys. Ini luarnya crispy, garing ikannya. Kenyang banget kita hari ini. Kemudian jajanan sepanjang jalan Surya Kencana. Dia doang nih yang gak nyemil. Rekomen di sini. Enak banget. Cap
Cahnya udah datang guys. Hari ini kita pesen dua menu, ya ikan gurame asam manis dan ikan kari goreng. Makan, baby. Set, dibanjut ya. Coba. Oh, sayur belum. Sayurnya mantul. Kemudian Oh ya, terus. Wow. Terus. Udah. Apa lagi? Terus. Udah, coba icip. Mantul. Coba. Ya, gimana? Ekspresi mukanya dong. Pasalnya nggak kaleng-kaleng. Porsinya Dewi. Gimana? Rikyo, ikannya? Ini udah 15 tahun ada aku berlangganan di sini. Oh, udah lama dia guys, udah 15 tahun dia di sini langganannya. Gila, lihat makannya udah kayak di warteg, dimakan apa? Udah kayak di Padang, campur semua kuah-kuah. Okay.